Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutata mengutlaah masyarakat liolok kelurahan Polohungo, terutama yang berada di lingkungan 3 Dulaloa, Todulahe Betiamnya Pia Lontor BKM Badan Pendayagunaan Masyarakat Lestari bekerja sama dengan KSM atau kelompok swadaya masyarakat yang terdiri dari dua, yakni KSM Satu Hati dan KSM Maju Bersama, mempertumbuhkan informasi atau mensosialisasikan mengenai kegiatan program kotaku ke Kelurahan Polohungo. Bahwa kau ingin betia program kotaku mah memulai karaja. Dari setelah betia program kotaku mah mulai aja karaja dia. Dengan kegiatannya untuk lingkungan juga lalu betia tentu kegiatan dia dari kemudian kepatan jantung kemudian rapat beton wow. Jadi kegiatan dia terhubungan 4 berhubungan 3 berhubungan 2 patok. Jadi jembatan gantung rapat beton SPK Wau 4 mau karena jadi mau dan jadi matir. Jadi harap korang terpengurusan awal pengurusan masih ada kerja dan tiga mulai dia kegiatan itu kegiatan lo rapat beton yang berlokasi pengatur baru gak beda dia di produk tiga. Jadi beta panjat yang pertumbuhan lo informasi atau mensosialisasikan kegiatan lo petaku ke pengurahan Polohungo bahwa sedulah ya betia karanya lo program petaku ma mulai nyalio Dewi Taita untuk lingkungan 3 Dulaloa terdiri dari 4 kegiatan atau 4 jenis kegiatan. Dewi Tito jembatan gantung, kemudian jalan rapat beton, IPAL WAU MDK. Jadi mengutata mengodulaan masyarakat Kelurahan Polohungo khususnya yang berada di lingkungan 3 Dulaloa. Sedulah hebatnya tiang pertumbuhan mailo informasi bahwa program kotaku mulai ada ngerti karaja dia dan khusus untuk lingkungan 3 itu memperoleh 4 kegiatan yakni rapat beton, jembatan gantung, IPAL dan MDK. Jadi harap boleh temu tata mengulah tehidu meh tebele tehidu tedutulah tehidengi. Kami hati yang mengharapku partisipasi atau swadaya lo mengutata mengulah hubungan lo pelaksanaannya lo program kiranya sama-sama berhubung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini dimana kegiatan bersama mulai dari petir dan seterusnya sampai dengan sarana-sarana ini terbangun dan bisa dimanfaatkan. Wow, aduh bangunan dia mani moto heto, mani mukio he, mukio pemake, tolong dibantu kelompok swadaya dan kelompok kerjanya untuk diawasi. Kemudian kita diberikan partisipasi ini kita jadol mau kita bertakopi mumpung maulah lohau mokoroku mau kita salah ngeroyangi hahaha.
Jadi hati-hati ya, benda pemaharapu pemohon tata mengodula untuk sama-sama berpartisipasi dalam program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tata mengodula masyarakat kelurahan Kolomo khususnya yang berada di lingkungan Ampas Batu Merah. Barulah saya bertiak-tiak untuk Badan Kesuadayaan Masyarakat atau BKM Lestari bekerja sama dengan kelompok swadaya masyarakat yang terdiri dari dua KSM, yaitu KSM Satu Hati dan KSM Maju Bersama. Kemudian bertiak-tiak pertumbuhan informasi bahwa program Kotaku Kelurahan Kolongo mulai jadi nanti kegiatan pekerjaan nil Dewi Taito kegiatan yang mulai jadi taraja yang nanti mulai jadi meto lingkungan 3 jadi pembuatan jalan rabat beton. Kemudian untuk lingkungan 4 itu ada dua kegiatan, jadi kegiatan paving block atau jalan paving di lingkungan Wonongwo, kemudian STK. Jadi untuk lingkungan 4 ada dua kegiatan lokotaku, yakni pembuatan jalan paving block dan pembuatan MCK. Dari kesempatan bertiak-tiaknya selaku Badan Kesuadaya Masyarakat, berharap untuk menonton mengelola untuk sama-sama berpartisipasi dalam program berpihak. Adapun partisipasi yang bisa diberikan berupa materi ataupun pemikiran dan juga pengawasan. Materi-materi itu misalnya meminjamkan peralatan kerja oleh kelompok kerja. Karena memang kelompok swadaya masyarakat tidak ada anggaran untuk menyiapkan peralatan kerja. Jadi tolong bisa berupa konsumsi ringan ataupun konsumsi berat. Jadi peta pamiatian untuk golongan dari masyarakat, khususnya mengotak-otak lingkungan 4 Batu Merah, bahwa sebelah yang menti-menti masuk-masuk sebelah yang menti-menti mulai jadi karaja lo program kotaku wow umah mulai karaja adio itu rabat beton atau jalan rabat beton to lingkungan 3. Dan kedepannya untuk lingkungan 4 itu ada dua kegiatan, yakni kegiatan jalan paving block dan MCK. Jadi kedepannya dari Badan Kesuadayaan Masyarakat atau BKM Lestari Kelurahan Kolongo Bodong KSM yang terdiri dua KSM mengharap semua data mengelola untuk sama-sama berpartisipasi pelaksanaan Kotaku ini program bersia untuk swadaya. Swadaya lo mengelola boleh berupa materi lo maya beserta menghimai bilato menghimai ngayo cimeri kopi dan karang tahu kedua lah, atau boleh juga berpartisipasi pikiran misalnya boleh lema usia utua media atau untuk memperkenalkan dengan matu buta bulu deh foto lukelah ya. Jadi sekali lagi hati-hati selaku Badan Pemberdayaan Masyarakat atau BKM Lestari Kelurahan Kolongo bekerja sama dengan kelompok swadaya masyarakat
yang terdiri dari KSM Maju Bersama dan KSM Satu Hati mempersungguh lemai lo habari be pengol kata pengol bela bahwa tawin masih bersiema mulai dia kegiatan lo program kotaku. Jadi kelompok kerja tawin masih bersiema mulai melakukan pembersihan lokasi khusus di lingkungan 3 mulai dia mulai kegiatan jalan gerabat beton tetarulo beda dia di Pak Antonianju. Jadi hati-hati selaku anggota Badan Kesuadaya Masyarakat Maharam Pengusaha Pengodula untuk sama-sama memberikan partisipasi atau suaraya baik itu berupa material, pemikiran ataupun pengawasan. Dalam bentuk material Bapak dan Ibu mengadu pemberontakan lomba kakak kode orang Utara Jawa karena kelompok swadaya masyarakat tidak menyediakan peralatan kerja. Jadi harapkan pemberontakan pengadilan untuk pemberontakan lomba kakak kode Utara Jawa dan sebelah wamilo pakingke Bupati Dikopu Pakueli itu diberikan dalam bentuk swadaya karena memang ke program berdia dia penyediaan lo peralatan kerja. Jadi pentapang ya dia mengharap untuk mengutata mengudula tato lingkungan 3 buat lingkungan 3 dula loa untuk kiranya sama-sama berpartisipasi bantu mea seperti kelompok swadaya atau kelompok kerja taraja lio lo kegiatan betia malim piahu hulu de malim mokteheto wa malim mohi hewa dalala malim mohi hewa pemake MTK Orodito wau ipar dalam kacamata ini motu tos. Pak lingkungan 3 Betia kegiatannya totolu. Jembatan gantung, jalan rabat beton, MCK Wau Ipal. Ipal beton instalasi pengolahan air limbah. Mau tambah lokasi to berada di Ibu Asna.